kabarnya semua? Senang sekali saya Libra Akila bisa kembali lagi hadir di hadapan Anda untuk menemani sore Anda dengan berita-berita terhangat dari dunia selebriti, tentunya di Celeb All News, Rupi gak pakai jaim. Tadi pertemuan kita sudah dibuka dengan yang gemush-gemush, ada Gempita, ada Papa Tian, dan juga Juna dan Kai. Yang gemes Juna sama Kainya ya. Ternyata ya pemirsa, Gempi tuh diam-diam bercita-cita menjadi vet atau dokter hewan. Sama loh, sama Tante Libra loh. Tapi kan Gempi juga punya bakat yang banyak ya di dunia entertainment kelihatannya gitu. Pinter nyanyi, pinter tiktokan gitu. Siapa tahu nanti gedenya bisa jadi dokter sekaligus artis. Keren banget. Nah, terus tadi anak-anaknya Mas Tian ya juga ternyata ketertarikannya terhadap science juga sangat besar gitu. Tadi bikin telepon-teleponan, pakai kaleng, udah gitu atletis juga ya, berani banget loh turun terjun ke kolam renang kayak gitu dari kecil. Hebat banget sih. Nah, setelah ini pemirsa, kita masih bakal ngeliat yang gemes juga, ada El Barak yang ulang tahun ke-6. Selamat ulang tahun, El. Nah, kira-kira dirayain di mana nih ulang tahunnya, El? Dan kira-kira ada papi, Daddy Rico nggak ya? Nah, itu penasaran kita pengen ngeliat. Tapi kita akan lihat setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Celeb All News, Rumpi nggak pakai jahit. Bulan, benar tuh pemirsa, kata Mbak Luna Maya tadi. Gak usah dikasihanin, karena Luna Maya itu adalah seorang wanita independen. Kebahagiaan itu ada di tangan kita sendiri, pemirsa. Jadi mau berdua kek, mau sendiri kek, yang penting sehat dan bahagia. Ya, benar nggak? Nah, pemirsa, setelah ini nih kita bakal dengar kabar terbaru dari Feral nih yang dia bilang adiknya si Atala itu boros banget karena beliin pacarnya mobil. Wah, pacaran aja dikasih mobil, pemirsa. Nanti kalau udah nikah dikasih apa ya? Kita kepoin setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Celeb All News, Ngerumpi gak pakai jahit. Itu syuting bareng pemirsa untuk sinetron terbaru di MNC TV, Topan dan Aisyah. Kirain aku Syakir PHP-in Adiba. Sukses ya untuk Syakir dan Tisa untuk sinetron terbarunya Topan dan Aisyah. Nah pemirsa, sebelum Libra pamit, Libra mau ngajak pemirsa semua untuk membantu memenuhi kebutuhan APD tim medis kita yang berada di garda depan melawan COVID-19 dan juga untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Langsung saja mengirimkan donasi Anda ke rekening Yayasan Jalinan Kasih MNC Peduli dengan cara sebagai berikut. Gak kerasa ya, udah 30 menit Libra menemani Anda semua. Jangan lupa saksikan terus Celeb All News setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore di MNC TV, selalu di hati. Jangan lupa juga nonton dan subscribe YouTube channelnya Star Pro Indonesia. Follow juga Instagramnya di @starpro_id dan juga visit website-nya di www.starpro.id. Akhir kata saya Libra Akila pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Dadah!